Belasan ribu penumpang memadati stasiun besar Madiun pada H+3 Lebaran Minggu 14 April 2024. PT KAI Daop 7 Madiun memprediksi H+3 Lebaran ini menjadi puncak arus balik. Stasiun besar Madiun mencatat 5.000 lebih penumpang yang berangkat. Manajer Humas PT KAI Daop 7 Madiun, Kuswardoyom, menjelaskan tercatat lebih dari 12.600 tiket KA bakal berangkat dari stasiun di wilayah Daop 7 Madiun. Jumlah tersebut dipastikan masih terus bertambah hingga malam nanti. Sementara itu, pihaknya mengingatkan penumpang KA untuk memperhatikan jam keberangkatan KA. 12.631 tiket yang sudah terjual. Tentunya ini masih akan terus bertambah sampai dengan nanti pada pukul 23.59 malam nanti. Untuk keseluruhan wilayah Daop 7. Sementara untuk stasiun Madiun sendiri, kami prediksi untuk hari ini bisa melampaui 5.000 pengguna jasa yang akan berangkat dari stasiun Madiun. Padahal kalau kita tahu, hari-hari biasa stasiun Madiun itu hanya memberangkatkan lebih kurang sekitar 1.500 sampai dengan 2.000 pengguna jasa. Memang ada beberapa kejadian yang terjadi, antara lain adalah keterlambatan dari pengguna jasa menuju stasiun. Tentunya kami sudah menghimbau kepada semua pengguna jasa kereta api. Saat ini sedang musim penghujan cukup tinggi dan juga pasti terjadi kemacetan di jalan raya, makanya kami menghimbau agar mereka melakukan penjadwalan ulang keberangkatan dari rumahnya sehingga tidak terlambat dan tertinggal kereta. Sementara itu, beberapa penumpang KA mengaku memilih moda transportasi kereta api karena lebih efisien, meski mereka harus berebut tiket saat jadwal pembelian. Bahkan ada juga yang harus selama 3 hari berturut-turut berburu tiket. Kita pakai kereta Pasundan, soalnya kemarin yang dari Pasar Senen kita nggak dapat tiket, jadi kita ke Bandung dulu baru nanti ke Jakarta gitu. Dapat tambahan ini ya, gerbong ya. Memilih hari ini untuk berangkat kenapa? Karena udah lama sih kita mudiknya mulai tanggal 4, jadi udah 10 hari di sini. Nanti hari Senin kita balik ke Tangerang, Selasa udah masuk kerja lagi. Kemarin sempat ikut bar tiket nggak sih? Sempat bertiga barengan, cuma udah jam 00 tiap malam tuh kita udah standby gitu kan, cuma nggak dapat yang dari Senen sama sekali. Pulang dari sana Jakarta Madiun nggak dapat, ya udah terus dialihin dari Cirebondong. 3 hari ngewar tiket. KAI Daop 7 Madiun menambahkan pelayanan dan memperkuat sistem pengamanan di sejumlah stasiun besar. Hal itu guna menghadapi lonjakan jumlah penumpang pada arus balik Idul Fitri tahun ini. Kriswanto, CTV, Madiun.